Oke, selamat pagi dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kembali dengan MDN Channel. Semoga dulur-dulur semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki yang sebanyak-banyaknya. Kali ini ada servisan speaker ini ya. Ini horror speakernya ini. Ini untuk sepulnya ini udah bolong dia. Nah, ini bolong. Untuk speakernya ini merek ACR Full Ring, model C1230PA, maksimum power 150 watt, impedan 8 ohm. Ini dari pemiliknya suruh ganti daun sekalian di sepul karena ini udah mati bolong nih ya. Oke, langsung saja ini kita lepas. Kebetulan yang punya speaker sudah membelikan daunnya, tinggal kita pasang. Kalau untuk sepulnya nanti kita beli dulu. Jadi ini dari pemiliknya dibelikan daun yang subwoofer nih dulu ya. Harganya 25.000. Jadi dia daunnya dibelikan daun yang untuk subwoofer ini. Ini karena lubangnya besar nih kecil, nanti kita paskan dengan sepulnya, nanti kita lem. Kita potong itu, kita lem dengan sepulnya. Oke, sekarang kita bongkar dulu ya. Oke, ini kebetulan saya tidak punya meja putar ya, nanti kapan-kapan saya tak buat meja putar seperti yang punya Satria speaker. Nah, alhamdulillah ini kebetulan agak lumayan mudah untuk bukan. Nah, ini di ini karena sudah berkarat jadi dia agak mudah untuk melepasnya. Nah, ini cukup di seperti ini sudah bisa ya. Ini karena dia sudah berkarat seperti ini, jadi dia mudah untuk dilepas. Oke, ini kita lepas dulu untuk solderannya ya. Oke, sekarang kita solder, kita lepas dulu kumis kucingnya. Wah, ini brodol ya teman-teman, karena ada karatan jadi dia mudah dilepaskan. Ini ya. Ini untuk dampernya masih bagus. Kalau masih ini aja. Kita skip dulu. Seperti ini ya. Kita bolong. Ya, nanti yang ini kita bersihkan pakai sim. Ini untuk daunnya udah lemes ya, nggak tahu kena cairan apa udah seperti ini lemes.
untuk gantinya seperti ini. Nah. Oke. Seperti ini ya. Nanti yang ini lubangnya kita besarkan sedikit. Ukuran spoolnya ini kurang lebih berapa ini? Sekitar 1, berapa ini ya. Ini untuk dampernya kita lepas sekalian karena ini udah rapuh sebenarnya ini ya. Udah lemes sekali. Seperti ini dia dampernya. Dia nggak tahu kena cairan apa, kalau air nggak mungkin ini. Kayak kena cairan minyak atau apa, dia jadinya lemes seperti ini. Ini seperti ini ya dulur. Nanti ini kita bersihkan pakai double tip atau pakai sim ya. Ini juga yang terkalah juga kita bersihkan dulu. Ini dampernya kita bersihkan dulu ya. Semoga saja ini masih bisa dipakai, jadi nggak perlu beli ya. Kita bersihkan dari sisa-sisa kertas yang lama ya. Seperti ini nanti kita coba kita keringkan karena ini masih agak basah kena cairan. Belakangnya juga kita bersihkan, kita kerok dari bekas lem yang lama ya. Dan nanti kalau dipasang lem yang baru dia bisa rekat. Sekarang kita mau bersihkan ini ya, kerangkanya. Ini kita tutup dulu sementara biar tidak debunya, biar tidak masuk ya kotoran-kotorannya. Ini cukup, yang penting kotoran ini tidak masuk ke dalam. Kita skip dulu ya. Kita pakai cutter karena ini untuk kerak-keraknya sangat tebal ya. Nanti habis keraknya terangkat terus nanti kita amplas. Ini di bagian damper juga kita bersihkan biar nanti lemnya merapat dengan lengket ya. Amplas dulu. Oke, seperti ini. Oke,
Oke, teman-teman, kali ini saya akan membersihkan ini ya, kotoran yang ada di dalam sini menggunakan dapur. Iya. Terus nanti kita masukkan. Usahakan untuk kotoran di sini hilang semua ya, untuk baik karat maupun pasir atau debu yang masuk ke dalam. Ya, kita masukkan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini banyak kotoran maupun debu dan karat ini ya. Bisa digunakan dua kali, nanti bikin baru lagi. Oke, seperti ini banyak ya, masih bisa digunakan lagi sampai bersih ya dulur. Kita skip dulu. Oke, sampai bersih, muter ya dulur. Karena saya tidak punya meja putar ya, seperti ini ya, sebisa mungkin sampai bersih. Nah, ini kotorannya terangkat sambil di itu ya, ditiup ya, seperti ini ya. Ini sepertinya sudah bersih ya ini ya. Nah, ini sudah bersih sebetulnya. Oke. Memastikan kita bersihkan lagi. Kita masukkan, kita putar ya. Sambil digesek-gesek ya teman-teman, biar debunya sama karatnya bisa keluar semua. Nah, ini kotorannya. Oke, dan selesai. Ini tinggal kita pasang ini ya, dampernya ya, spidernya ini ya. Kita pasang, terus baru nanti kita pasang daun sama spoolnya. Ini untuk lubangnya ini kan kurang lebar, nanti ini kita ukur seperti ini ya, kita ukur, kita paskan, nanti terus kita potong. Ini untuk ngelem dampernya saya pakai resin dan pakai katalis ya teman-teman. Kita tuang. Terus kita aduk sebentar. Kalau pakai meja putar lebih bagus ya teman-teman. Ini kita ratakan. Terus ini kita pasang. Spidernya kita pasang. Seperti ini sambil ditekan ya biar rapat.
biar lurus ya. Ini kita tunggu sampai kering sekitar 20 menit, baru nanti kita lepas buat ini ya, sepulnya. Nah, seperti ini kita diamkan dulu biar mengering. Kita kasih pemberat biar tidak goyang. Lagi untuk memastikan simetrisnya ya, tidak mencong. Oke. Ini untuk lubang daun spekernya sudah perlebar ya, teman-teman. Ini. Seperti ini. Sudah masuk, tinggal kita ratakan seperti ini ya, biar halus. Oke, seperti ini. Nah, ini agak longgar, tidak masalah. Ini kita kasih lem. Oke, ini sudah kering ya. Ini sebelumnya sudah kita lepas, sekarang tinggal kita pasang ini daun speakernya. Kita buat campuran lemnya dulu ya. Oke, kita tuangkan resin. Oke, dikit aja, terus kita aduk. Kita aduk sampai merata biar cairannya nanti merekat dengan kuat. Terus sekarang kita tuang sedikit ya, biar rata. Ini kita sedikit dulu. Untuk daunnya juga kita kasih sedikit-sedikit ya. Ya, sekarang kita pasang daunnya. Ya, usahakan lurus ya, teman-teman. Lurus dengan lubang tengah ini ya.
kasih tutup ini biar dia lengket ya, tidak geser sih. Oke, ini untuk lemnya sudah lumayan kering ini ya. Ini tinggal kita tekan-tekan seperti ini ya, biar dia lebih kuat ya. Karena ini lemnya masih malam alias belum kering bener ya. Sambil kita tekan-tekan seperti ini ya, biar merata ya. Itu nanti kita pasang ini untuk pengganjalnya ini ya, seperti ini. Nanti sama nanti kita pakai lem resin juga biar enak hasilnya. Oke, untuk yang antara damper dengan daun ini sudah tak lem ya, pakai lem ini, lem itu. Nah itu dia sudah rapat ya, nah, tidak gerubung lagi. Sekarang tinggal kita pasang spoolnya. Ini kita kasih coretan ya, ini batasnya biar nanti enggak keblebasan. Jangan lupa siapkan kertas untuk pengganjal biar tidak disrup ya, biar pada posisi yang lurus. Biar ini kelihatan, kita garis dulu. Sekarang tinggal kita pasang pengganjalnya. Pasang motor. Oke, kita pasang lagi sampai melingkar ya. Kita ganti. Oke, seperti ini ya teman-teman, langsung aja kita lem. Bentar kita putar dulu. Oke, ini pakai lem yang sama seperti tadi, resin sama katalis ini. Kita campur dulu dan menunggu kental sebentar ya. Jika ada mengental, sekarang kita tuang aja. Oh, pakai ini aja biar. Thank you.
seperti ini sampai merata. Ini sambil kita tekan biar merasuk ke dalam, terus kita angkat lagi. Nah, ini fungsinya biar lemnya sampai ke dalam ya. Kita ratakan dulu. Nah, seperti ini ya. Oke, tinggal nunggu keringnya aja. Oke, yang kemarin ini gagal ya teman-teman, karena kemarin ini cairan lemnya dia masuk ke dalam, akhirnya dia lengket sama magnetnya ini, sama besinya. Akhirnya kita bongkar lagi dan kita belikan spool lagi ya. Kita belikan spool lagi, nanti untuk pengganjalnya kita kasih mika ini ya, saya sudah beli. Cuman ini tipis ya, enggak masalah, nanti kita dobelin. Sekarang kita pasang dulu. Oke, sekarang kita masukkan dulu spoolnya. Kita ganjal pakai ini ya, pakai mika. Kebetulan listriknya padam ini, aduh, ada perbaikan jaringan listrik ya. Ini untuk pengganjalnya kita kasih double karena terlalu tipis ya. Oke, langsung nanti kita kasih lem sedikit. Kita lepas dulu mesinnya. Ini udah enggak gresok ya, teman. Enggak gresok ya. Tinggal kita tambahin lem pakai resin. Tapi nanti biar resinnya agak kental baru kita masukkan. Kalau kemarin kan terlalu encer, jadi dia masuk ke dalam sana ya, sampai ke dalam magnetnya. Oke, alhamdulillah ini sudah jadi ya. Sudah kita pasang dust cap-nya juga. Seperti ini.
itu ya. Nah, tinggal kita pasang ringnya. Oke, kita kasih lem dulu ya. Lem ini pemasangannya ini dia tunggu agak beberapa ya 1 menit lah, nanti baru dipasang biar dia agak kering dulu baru dipasang. Kurang lebih 1 menit baru bisa dipasang. Oke, seperti ini kita mentokkan ke pinggir ya. Kita tekan. Nah, ini terus kita tekan. Kamu tak tindih ya, tutup gue tak pemen kan sing kita ngelem kita pemen. Yang ketiga ini, jadi ini harus pas atau pas dengan lubang ini ya. Ini tinggal 1 lagi. Masih. Persis. Ah, tinggal kita balik biar dia tetap tekanan ya. Nah, kita balik ini seperti ini. Nah, biar dia nanti rata ya. Diamkan beberapa menit biar kering. Oke, seperti ini dulur ya jadinya. Aman. Seperti ini. Semoga video dari MD National bermanfaat bagi dulur-dulur dan teman-teman semuanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.